Ya berarti lu kagak punya pemikiran buat ngerjain sendiri. Emang lu gak nyantek? Ya kagak gua mah. Ampun gua pake dikatain. Tuh lu liat tuh abangnya sendiri aja dikatain sama dia. Kurang ajar gak dia? Sekarang kita akan bermain game dan terlebih dahulu kita akan melakukan switch siapa yang akan mendapatkan pertanyaan pertama. Let's go. Ya kalah ngambil. Nah. Kalah dia. Ambil. Gua menang dong, gua ngambil. Oh iya benar. Gimana maksud gua kalah, gua ngambil. Parah banget orang. Gua enggak kasih tahu yang tadi. Nih, bro. Tanyaannya pernah makan lupa bayar enggak lu? Pernah. Di mana lu makan lupa bayar? Pas. Wah. Pernah pokoknya pernah pas SMP itu. Wah, lu punya utang dong berarti. Ya balik lagi tapi, Bang. Balik lagi ke Bang Marnya. Ya ampun. Lupa sengaja. Hah? Itu emang lupa, Bang. Karena kira pas jalan. Terus lu bayar enggak? Lah bayar balik lagi kan. Terus orangnya bilang apa? Bayar sih. Orangnya bilang apa? Bang yang tadi belum makan, dia belum bayar ya bang? Iya bang, saya lupa. Terus ambil diambil ya. Ambil. Nih bang, gue nanya yang bener nih sama lu, jawab yang bener. Apaan pertanyaannya? Cita-cita lu selain sepak bola. Cita-cita gue selain sepak bola? Badminton ya. Bukan lah. Apaan? Jadi atlet main layangan. Iya iyalah, dari dulu gue main layangan dari kecil. Ngejar-ngejar gak kalau telap? Iya ngejar lah dulu mah, waktu masih kecil. Hah? Sekarang lagi layangan? Main terus, sekarang main, apalagi musim layangan, gue ikut lomba juga lagi sekarang. Ya menang, juara 4. Ada taktik gak sih lu? Hah? Ada taktik gak sih? Bang? Ada lah. Ada taktiknya, cara ngebabatnya, cara ngulurnya. Tapi gue lebih suka main betot-betot aja. Ambil. Lanjut lagi sweet nih? Enggak. Oh, gue ngambil? Gantian. Seling ya? Aman kan, Mam? Aman, Pak. Tanyaan kedua. Pacaran pertama kali umur berapa tahun? Pacaran pertama umur 1 SMP umur berapa sih bang? Emang lu laku? Hah? Ya laku, laku lah, gue mau ganteng. Oh lu ganteng, lu ngerasa lu ganteng? Ya iya emang. Pede banget. Berapa tahun? Ya gak tahu 1 SMP. Ya berapa tahun 1 SMP, masa lu kagak tahu? Gimana 1 SMP masa lu ngitung lagi gimana nembak, sih? Nembak, 12. Lu nembak atau ditembak? Ditembak lah. Hah? Masa seorang alamra nembak sih. Ditembak lu? Ditembak. Gak punya harga diri juga tuh perempuan. Nembak lu. Gue mau malu jadi perempuan nembak cowok. Ya itu juga lah. Ya lu juga gak punya harga diri. Ya, sebagai ya. Laki-laki. Ya namanya ditembak ya kita terima. Oh iya. Kalau sekarang apa lagi jomblo atau? Hah? Abang kepo lah bang. Coba lu sekarang jomblo apa punya pacar? Punya bang. Siapa pacar lu? Ya kan udah tahu bang. Oh udah tahu ya? Tahu iya. Mau dia sama lu? Ya mau bang. Yakin lu? Ya, udah berapa yakin. Tahun lu pacaran? 4. 4 tahun udah lama juga berarti pacarannya 4 tahun. Oke lanjut. Kamu nangis ketika nah belum bang. Gua nangis ketika iya. Wah ini pertanyaan sulit juga nih. Nah lu mah nangis mulu emang kecil. Hah? Nangis mulu kan lu mah. Nangis apaan gua? Gua nangis itu waktu ketika gua main kelereng. Main kelereng terus dibawa kabur iya. Kelerengnya itu gua nangis di situ. Gua ngadu ke mama. Bukan yang pernah nyusruk got lu. Enggak lah. Cuma lu waktu kecil. Tuh ada bekasnya tuh. Itu ada bekasnya. Lu liat apa? Tuh bekasnya tuh sebelah kiri. Itu tuh bocor. Nyusup dia. Bisa dijelasin pas kapan bocor. Iya itu. Dulu bang. Masih TK. Naik sepeda. Nyelonong aja turunan. Kagak ada rem.
nyungsep udah. Pulang-pulang udah berdarah. Terus kalau sebagai, terus pas abang mulai gimana? Bantuin apa malah ketawain? Hah? Dia malah ngetawain. Astaga. Gua orang yang nyebut gua aja bukan dia, Bang. Orang. Orang naik Vespa aja. Bohong, guys. Bohong. Oke, lanjut, Bang. Oke, lanjut. Eh, iya. Ini sih sebenarnya pertanyaan buat gua. Pernah kalah main layangan? Lu aja nggak bisa main layangan. Pernah kalah. Aduh. Gak kan lu tahu, gua mah tukang ngejar-ngejar doang. Naikin layangan aja nggak bisa, asal lu tahu dia. Tapi kan biasanya, bisa mah bisa lah. Biasanya kalau hamra kayaknya biasanya anak muda masih bisa gitu. Kalau hamra gimana? Nggak bisa dia. Bisa bang, bisa. Nggak bisa. Cuman takut aja hamra bang main layangan. Takut gimana naikin aja nggak bisa lu? Ya bisa kan ingatin gue naikin. Kapan sekali. Kapan lu naikin? Yang bapak abang punya kan? Enggak. Kan naikin kan? Enggak ada. Lu nggak pernah. Nggak pernah bisa lu main layangan. Nah, jadi kalau hampir main layangan nggak bisa dia pas kecil main apa nih? Dia. Lereng. Main inian. Karet tuh. Yang apa tuh? Iya main karet sama perempuan dia. Cewek. Iya. Sama main bekel. Ya. Tuh dia bisanya dulu. Oh. Tiga lagi lah. Nih bang, lu pernah nyantek nggak bang? Pernah nyontek nggak? Buset, gua nyontek sering. Waktu gua kuliah aja, gua gini-gini juga pernah kuliah semester 6. Jadi lu gimana ya? Gua kuliah di UMJ udah semester 6, tapi belum gua lanjutin lagi. Ya berarti lu kagak punya pemikiran buat ngerjain sendiri. Emang lu gak nyontek? Ya kagak gua mah. Ampun, gua pake dikatain. Lu lihat tuh abangnya sendiri aja dikatain dia. Kurang ajar nggak dia? Pas kuliah jurusan apa yang kalian? Apa? Jurusan apa kalian? Ekonomi. Gua jurusan ekonomi, manajemen. Tapi kalau hampa sendiri lah lihat bang bule ekonomi cocok nggak lah kalian? Gak cocok bang. Astaga. Cocoknya? Dia mah apaan nih cocoknya? Dia mah cocoknya kayaknya kudu kampus tuh punya inian bang, punya jurusan atlet layangan. Baru cocok dia. Nggak nyambung ngomongannya, masa ada jurusan atlet layangan? Ya bener, bisa nyambung yeah. Bang. Oke, pas jadi, hampura dua lagi, boleh tiga lagi. Pelajaran paling sulit. Pelajaran paling sulit. Lu aja nggak pernah belajar. Pelajaran paling sulit. Pelajaran paling sulit mah matematika gua bang. Ya, ngitung-ngitung aja lu nggak bisa. Lu bisa emang? Ya bisa, 1 tambah 1, 2. Itu mah gampang. 2 tambah 2, 4. Itu mah TK bang. Terus? Udah pokoknya gua gak bisa matematika. 5 tambah 6 lu gak tahu kan berapa? Gak tahu. Berapa? 11. Ya udah pinter. Satunya 2. Iya benar. Lo ambil. Amra 2 lagi. Nih bang, pertanyaan bagus nih buat lu nih. Apaan? Kamu senang ketika? Gua senang ketika. Cakep kan pertanyaan lu? Iya. Gua senang ketika. Ah, apa ya waktu itu ya? Aduh. Waktu sekolah SD pokoknya gua pernah ngerasain. Ngapain tuh? Juara futsal gua dulu. Emang bisa main futsal lu? Yes. Dulu gua kan sebelum ke Persija kan sempet mau main pro futsal. Iya. Kalau Hamra pas kecil suka main futsal nggak deh? Kalau Hamra jangan main futsal pas kecil gitu. Baru kesini-sini aja main bola bang. Dulu mah apaan? Dulu mah segini nih dia. Apa-apaannya baru sekarang-sekarang aja. Hamra kalau nggak main bola kira-kira cocok jadi apa? Hah? Hamra cocoknya kalau nggak main bola jadi apa cocoknya? Dia. Itu kan ada warung, warkop di rumah saya. Itu buat jadi asistennya aja dia. Ya? Iya. Tega lu gituin adik begitu bang. Itu namanya Suri ada tuh jadi asisten. Ya gak apa-apa. Kan lu sering nongkrong di situ. Jagain di situ. Siap. Lanjut lah ya. Lanjut. Boleh dua lagi apa? Emang satu lagi yang bisa dikira-kira. Yah, ini mah bener-bener pertanyaan lu. Ini mah bener-bener cocok. Yang suka bangun siang. Ya lu sendiri. Tuh kan. Jam berapa gitu? Yang udah. Ya paling
jam 9, jam 10. Tuh, gua selalu bangunin dia. Gua selalu bangunin dia. Kalau mau latihan tambahan, gua selalu bangunin dia. Gedor-gedor pintu, gua sampai rumah. Tapi kan gua juga pernah bangunin lu, Bang. Ya, bangunin gua kan jarang-jarang. Ya, sering sih. Sering kapan lu bangunin? Pernah ngitungin itu. Ngitungin apa? Nih, pertama. Terus besokan kedua. Gua sering ngitungin. Kapan lu bangunin gua? Lu bangunin gua tuh kalau sore doang, main bola. Baru lu bangunin gua. Tapi lu bangun siang gak gitu? Ya itu kan main bola beda, main bola kan tidur siang. Ya sama aja kan. Ya kalau lu kan ini bangun siang. Gimana sih? Ya bangun siang tuh ya kayak lu tidur dari malam, bukan bangun pagi tapi bangun siang, itu baru bener. Gimana sih lu? Jadi sama sama subuh lewat terus lo ya? Wih lewat terus. Kagak Bang. Kadang-kadang gua kan main game. Kadang-kadang ada nih Bang, kadang-kadang. Main game itu kan jam 6 itu gua harus bangun. Ada perang gitulah. Kadang-kadang dia masih molor. Kadang-kadang jam 8 nih gue ajakin latihan. Ya, dia nggak ada di bawahnya. Jam 8 nih gue ngajak latihan. Masih molor, harus gue gedor-gedor dulu. Ayo latihan, baru dia bangun. Kalau nggak digituin, enggak. Kayak ngada-ngada. Ngomong apa? Ya udah ngomong faktanya aja depan kamera nih. Bohong semua ya? Iya. Kira-kira. Tambah-tambah gue ngakir sini. Nah ini pertanyaan yang tadi ini. Waktu kecil suka berantemin apa lu Bang? Gua? Waktu kecil? Gua dulu suka berantemin apa ya? Rebutan kecebong ya? Mana ada rebutan kecebong? Kan gapik dong di got itu mah. Gimana sih lu? Lu parah banget, lu nurunin harga diri gua banget. Maksud, gua dulu pernah ngeberantemin ya kayak masalah apa ya? Ya, tapi oh iya, ngadu bola. Dulu gua pernah waktu kecil ngadu bola. Pernah kan? Iya. Berantem ya? Iya, kalah dah pokoknya berantem. Tapi menang kan? Iya. Kalah kita? Kalah. Kalah ya? Kalah sih. Sama kampung sebelah kalah. Lu mah belum main sama gua dulu, ya. Baru sekarang-sekarang doang lu main sama gua. Bang, lu zaman dulu, kamu nolong siapa? Iya, main sama bocah-bocah pik dah. Bocah gak tau pergaulan. Begitu dah pokoknya. Lu menurunin harga diri gua banget Bang. Mana nurunin sih? Gitu Bang. Ya cerita kan biar lucu. Ah, gimana sih? Gimana sih dah? Cewek lah gua sama lu. Ya, lu kayak lenong lu. Makanan terenak di Tangerang Selatan. Lu pernah makan apa di Tangerang Selatan? Wah, itu pastinya yang sering gua makan sama abang gua nih ya. Emang lu pernah makan sama gua? Pernah. Kita apa? Kan kemarin barusan pulang makan. Oh iya. Apa makanannya? Kita kan seringnya pecah ya kan. Iya, terus? Pete, jengkol, ya. Serasem. Lu gak malu apa makan pete sama jengkol? Ya kagak Bang. Kenapa? Kan selang-seling makannya. Gak malu lu, masa udah makan pete makan jengkol lagi? Gak apa-apa biar baunya mantap. Ya kalau kata orang mah nggak boleh kalau udah makan pete nggak boleh makan jengkol. Tapi gak apa-apa sih Bang. Kalau makan jengkol ngilanginnya makan pete. Iya. Kalau makan pete ngilanginnya makan jengkol. Iya. Berarti lalapan buat apa? Hah? Lalapan buat apa? Ya panjangan aja di depan. Jadi di mana lah? Makan di mana tempatnya kalau nggak salah? Wah ini cocok banget ini tempatnya nih. Iya. Pelatih kita U19 Persija, Kucakmal. Iya. Makannya di situ Bang, itu top itu. Namanya apa? Haji Masak. Lu mantep ya, juga lu. Gitu ya. Ya kan? Keren iya. Kan kita? Mantep itu. Ada sering ya. Kalau itu yang bayarin boleh apa orangnya? Ya, tahu sendiri siapa yang bayarin. Kapan dia pernah bayarin gua? Oke, semuanya. Sekian buat The Jackmania. Tanya jawab saya dengan Hamra. Buat hari ini, gue Persija. Gue champion.